kamu cepat sembuh, saya akan suntik ya. Eits, bentar teman-teman. Coba deh yang handphonenya begini ditegakin jadi begini. Klik like atau gambar jempol sampai menjadi warna biru. Terus tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Kalau mau jadi orang pertama yang nonton video baru CNX, tekan tombol loncengnya kayak gini. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Wah, hari ini sepi nih pasien. Main dulu ah. Sakit Bu Dokter, tapi boneka aku. Nih, lihat nih, tanduknya udah mau lepas. Aduh, jangan nangis. Aduh, cep. Aduh. Ya udah, aku perbaikin bonekanya deh. Saya periksa dulu ya. Dek, syukur adek datangnya sekarang. Soalnya kalau misalnya adek datangnya telat, mungkin boneka adek tidak akan tertolong lagi. Oh no. Aku harus segera operasi. Hah? Operasi dok? Gimana? Di sini, sekarang. Ya. Pokoknya boneka aku bisa sembuh ya dok. Ya, doakan saja ya. Saya bius dulu. Sekarang aku suntik suplemen supaya menjadi lebih gede. Hah? Sudah selesai. Ini ya dek, bonekamu sudah sembuh dan tambah gede. Wah, ya, jadi besar. Aku senang deh. Makasih ya Bu Dokter. Sama-sama. Pasti saya kenalin dokter ke teman-teman saya. Makasih. Iya, lain kali datang kembali ya. Dadah. Bye-bye. Jatuh. Capek nih habis operasi boneka. Santai dulu. Aku lupa kursi ini tak ada sandaran. Hah? Baru aku mau santai, udah ada teleponan lagi. Halo? Ya? Apa yang bisa dibantu? Hah? Rumah sakit tidak waras. Aku praktiknya di rumah sakit sumber waras.
Bukan rumah sakit tidak waras. Salah sambung kali, Bu. Ada-ada aja ibu-ibu. Ada yang bisa saya bantu? Dok, saya muntah-muntah terus. Soalnya kan asal mual kan di perut. Dok, itu kan di perut gak ada detak jantung. Oh iya ya. Pinter juga kamu. Sekarang buka mulutnya. Besaran lagi. Ya gitu. Ih, giginya banyak bolong. Banyak bolongnya. Emangnya kamu kerjanya apa sampai mual gitu? Dokter ya, aku udah pakai kostum bagus-bagus kayak gini. Dokter masih nggak ngerti. Aku tuh pilot. Pilot? Pilot yang merek pen? Bukan, yang ngendarin pesawat. Ah, dokter masa gitu nggak tahu. Emangnya kamu sehari terbangnya berapa kali? Sehari 5 kali, dok. Oh no. Buset, banyak benar. Sepertinya aku tahu masalahnya. Kamu pasti menderita mabuk udara. Biar kamu cepat sembuh, saya akan suntik ya. Hah? Suntik, dok? Tenang, cuma sebentar. Di pantat doang. Hah, di pantat? Gak sakit kok, paling merah doang. Juga kan kamu pakai celana. Ya udah dok, yang penting saya sembuh. Dok, kali aku kebanyakan muntah. Kenapa semuanya gelap ya? Lah, kamu kan pakai kacamata hitam. Ups, oh iya lupa. Udah. Katanya gak sakit dok. Tapi kan cepet, bentar lagi juga sembuh. Yuk sini balik, aku kasih surat pengantar. Udah baikan kan? Iya nih, mendingan. Ini surat pengantar untuk tempat kerjamu. Jadi kamu penerbangannya 3 kali aja. 2 kalinya lagi jadi supir bus aja ya. Loh, kok gitu dok? Karena kan kamu mabuk udara, bukan mabuk darat. Ya kan? Bener juga ya dok. Ini ongkosnya dok. Makasih. Ini kelebihan 200 buat kamu aja. Untuk ngebokin supir busnya aja deh. Makasih dok. Makasih. Bentar, aku lupa topinya.
Ya dok, selain lupa kuda, aku juga lupa. Kok pilot bisa mabuk udara ya?